surat clearnya. Pertama kalinya orang Bali pulang naik kapal. Nih tiketnya. Canggih sekarang, semua cashless. Bayarnya pakai e-money. Bank Mandiri. Gimana ya? Ada di bagian nahkoda kapal yang mengantar kita menuju Padang Bae, Bali. Perjalanan dari Lombok menuju Bali ini akan kita tempuh dalam waktu 4-5 jam. Bagus juga. Katanya makanan terenak di kapal adalah pop mie. Jadi saya penasaran, pengen tahu ada rasa apa aja. Ternyata ada ayam dan kari ayam. Menggoda sekali. Oh iya, iya. Akhirnya kita nggak sanggup untuk menolak. Kita akan pesan pop mie rasa ayam. Hari keberapa makan mie? Gak apa-apa, baru sekali ini. Tapi kemarin masalah makan Indomie itu. Jadi gak usul. Jadi gak masalah lah ya? Ya, gak ada alternatif lain. Sane, enak benar. Memang makanan terenak di atas kapal adalah pop mie. Ayo, pop mie. Bayar iklan ini. Akhirnya nyampai di Bali setelah menempuh perjalanan 4 jam. Hanya dengan biaya Rp57.000 kita bisa berlayar dari Lombok ke Bali atau Bali ke Lombok. Jadi nanti kalau event MotoGP di Mandalika jadi dilaksanakan, untuk menikmati sirkuit kita bisa menempuh perjalanan dari laut, dari Bali menuju Lombok. Sampai jumpa di MotoGP 2021 di Mandalika. Ini tepuk jam.